Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Driver ojol duduk di pinggir jalan gelap dan sepi, bawa bungkusan. Saat didekati ternyata, meskipun bulan puasa bukan alasan bagi kita untuk bermalas-malasan, itu benar. Banyak hal bisa dilakukan untuk mengisi waktu atau mencari rezeki. Namun, kasus berikut ini berbeda dengan bayangan kita dan bikin haru. Diceritakan pagi itu, orang-orang sedang sibuk mempersiapkan sahur dan makan sahur bersama keluarga di rumah. Namun kebetulan seorang warga bernama Saha, ketika waktunya sahur lewat di jalan Arif Rati Makassar, salah satu jalan yang cukup gelap, lampunya hanya remang-remang. Di saat itu ia melihat seorang driver ojol sedang berhenti dalam kegelapan, dan itu kemudian membuka bungkusan plastik. Melihat peristiwa ini, tentunya Saha berhenti sejenak, lalu memperhatikan dan mengajaknya berbincang. Ternyata bapak ojek online tersebut membuka makanan dan air putih untuk sahur. Jadi ternyata si bapak ini membawa bekal untuk makan sahur di jalan sambil mencari rezeki bagi keluarganya di rumah. Ia harus melakukan hal demikian agar bisa memberikan nafkah terbaik bagi keluarga. Driver ojol ini tidak mempermasalahkan jauh dari keluarga dan menembus teriknya matahari maupun dinginnya malam, asalkan mendapatkan uang halal. Peristiwa itu membuat banyak orang terharu dan mendoakan si bapak setelah diunggah di media sosial. Sungguh luar biasa perjuangan seorang kepala keluarga, berangkat petang dan pulang tak mengenal waktu demi sesuap nasi bagi keluarga di rumah. Semoga perjuangan orang-orang seperti ini diberikan kelimpahan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.